Mantap, Lur. Lima kilo, enam kilo, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, guys, bersama Madu Anahal MGL. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur sekali, guys. Pagi ini dapat dua sarang lagi. Tadi ini 6 kilo atau 5 kilo setengah. Ini tadi agak telat sedikit sih, tapi tidak masalah, masih banyak. Nah, sekarang mau munduh lagi di pohon aren. Nggak kelihatan, guys. Nggak kelihatan. Ngelesep. Nggak kelihatan, guys. Nih, madunya luar biasa, Lur. Wih, merona. Koyok emas. Mantap. Alhamdulillah, sangat melimpah, ya Allah. Terima kasih sekali. Engkau telah memberikan kami rezeki madu yang sangat melimpah, madu alam, madu liar, apis dorsata. Dan mantap, Lur. Oke, nggak usah panjang-panjang. Kita lanjut eksekusi satu sarang lagi. Mudah-mudahan banyak juga cintanya dan barokah. Oke. Nah, seperti biasa, guys, kita buat apinya tuh buat biar ini dulu, biar asapnya tuh jadi dulu, takutnya nanti mati kan pas sudah kita mau eksekusi berapi. Nanti kita harus hati-hati, guys, karena ini di pohon aren, takutnya ini kebakar lagi kan. Kalau kebakar lagi kan payah nih, pohonnya tinggi ini, kalau kebakar nih cepat sekali nih, jadi harus hati-hati. Yuk, pelan-pelan kita naik, guys. Tuh, guys, sarangnya tuh lebar besar. Jos. Oke, aman. Mas, nggak kelihatan anu, nggak kelihatan sih, nggak kelihatan sih. Aku tangan weh, tak merem weh. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ada isinya. Semoga ada madunya. Yo, bismillah. Besar nih sarangnya, guys. Semoga ada isinya. Semoga banyak isinya. Oh, sudah mulai kelihatan tuh. Si Aunan ya, rasa kesusu loh, boy. Oh, nama ini apa? Tuh. Oh, udah ada yang netas, guys. Yuk, madunya di ujung. Pelan-pelan. Madunya di ujung. Harus berpelan-pelan, hati-hati. Bismillah. Bismillah, bismillah, hati-hati. Rasa ke susu, rasa ke susu. Oh, segel, guys, segel dikit-dikit tuh. Ah, tuh madunya tuh, segel sidik, tuh segel dikit tuh, segel dikit tuh. Alhamdulillah, tapi nggak gede, guys, madunya nggak kayak yang tadi pagi. Tapi ya, kita syukuri ya, alhamdulillah. Kantong kita kecil. Tuh, kantong madunya kecil, guys, nggak kayak yang tadi pagi. Kanan ya. Oke, guys. Ini dia. Ayo, lewis di obong ini sore kita ya. Ini sebenarnya udah di kasih bakar-bakaran, guys, bawahnya, jadi lebahnya mungkin nggak bisa elek, lebahnya elek, nggak mau madu, nggak mau cari madu lagi. Nah, tuh, alhamdulillah ada. Wah, kosong, guys. Nah, ada dikit-dikit lah. Dikit, guys. Dikit madunya. Iyalah. Kayak kerek ya. Turunkan aja, ini mau nyadap, nggak berani. Oh iya,
Ini karena mau disadap juga guys, pohon arennya kan. Jadi kita nggak bisa panen lestari, mohon maaf. Nih, tuh bunga arennya tuh mau disadap tuh. Jadi yang punya ladang nih minta tolong sama kita, suruh ngusirin lebahnya. Jadi kita nggak bisa panen lestari. Lebahnya banyak cuy. Selek iki. Terus. Susah. Waduh, kemangi. Di bawah. Nanti kita lihat hasilnya di bawah, guys. Karena tempatnya tuh sulit, super sulit. Arennya sulit, guys. Heh. Tuh, tingginya. Kabluan dewe. Ya Allah, guys. Karena udah di asap-asap. Tuh, udah dibakar-bakarin bawahnya. Dibikinin api besar-besar dua. Sehingga lebah itu kalau udah kena asap-asap, nggak mau kerja, guys. Ilik bahasa Jawanya, sehingga madunya sangat sedikit. Nih, madunya sangat sedikit. Sipil. Gak mau bikin kantong madu besar, gak mau, karena udah ilik. Cukup untuk anaknya aja, gak mau nyimpen. Udah telat segel juga sih. Wah, jangan kena tangan. Ini yang kering, sedikit kering ini guys. Tapi madunya ada. Nah, ini madu, sama itu, madu. Paling ini 1,5 kilo guys. Nggak apa-apa, kita syukuri. Kayak kemarin dapat sedikit, kita syukuri. Pasti dikasih yang gede, yang kepala macamnya gede. Ternyata betul kemarin habis syukur, udah dikerek badong, dihajar sama elang. Kita bersyukur, nyari lagi, ada intel pun lagi. Terus kita datangin, ternyata madunya gede-gede, 2 sarang. Kemarin alhamdulillah. Tadi juga gede yang tadi pagi. Ini kecil, nggak apa-apa. Bersyukur besok insya Allah kasih yang lebih gede, 4 kali lipat, guys. Oke guys, terima kasih udah ngikutin video kami. Mudah-mudahan kalian terhibur, mudah-mudahan barokah semua. Yang belum subscribe mohon di subscribe bantu dukungannya semua. Mudah-mudahan diberikan kelancaran rezekinya, sehat semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek guys, dadah.